Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 27 April 2023, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Mulia, belum pernah ada orang yang melihat Engkau. Namun pada kami telah Kau tunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia yang terungkap dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon, ajarilah kami melaksanakan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dan makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Ia memberikan jaminan keselamatan kepada kita sejauh kita mau bersatu dengannya. Yesus menyediakan jalan bagi kita untuk bersatu dengannya, yakni melalui perayaan Ekaristi. Dengan menyantap tubuhnya, kita dipersatukan dengan Dia. Gereja Katolik mengimani bahwa Yesus Kristus hadir secara sungguh-sungguh nyata dan substansial dalam
setiap perayaan Ekaristi yang dirayakan. Secara sakramental, kehadirannya kita alami dalam rupa roti dan anggur Ekaristis. Maka dengan menyantap tubuh darah Kristus, kita mengalami kesatuan dengannya. Dan dengan itu pula, kita akan hidup selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, roti hidup itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri yang diberikan untuk kehidupan dunia. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Ekaristi, bersatu dengan sang roti hidup. Namun timbul sekarang pertanyaan para saudara dan saudari yang terkasih, apakah dari pihak kita manusia mau sungguh memberi hati dan waktu untuk Tuhan? Apakah kita sungguh menghayati Ekaristi sebagai perjumpaan luar biasa dengan Yesus? Apakah hidup kita telah berubah berkat santapan tubuh dan darah Kristus? Dengan keyakinan akan kehadiran Kristus yang sungguh nyata dan dalam Ekaristi, kita diajak untuk terus bertumbuh dan mendorong iman kita supaya dengan menyantap tubuh dan darah kita semakin bersatu dengan Yesus. Penuh iman dan bersih dari segala noda dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan menyantap sang roti kehidupan yaitu Kristus melalui perayaan Ekaristi itu, diharapkan bahwa kita juga memiliki sifat pribadi yang Ekaristis sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus. Pribadi, jiwa, sikap yang Ekaristis itu ialah kerelaan untuk berbagi tanpa pamrih, kerelaan untuk berkorban demi kepentingan orang lain, kerelaan untuk selalu memupuk persaudaraan yang sejati dalam seluruh kehidupan. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita diajak agar penghayatan iman kita akan Yesus sebagai roti hidup yang telah turun dari surga dan yang kita rayakan setiap kali, kita kenangkan kembali setiap kali lewat perayaan Ekaristi. Kita diajak agar kita sungguh-sungguh melihat dengan kacamata iman yang mendalam bahwa dengan menyantap tubuh dan darah Kristus dalam setiap perayaan Ekaristi, kita dipanggil, diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, kita semakin terarah kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan selalu bersatu dengan Tuhan, sang roti kehidupan, pelan tapi pasti hidup kita semakin diarahkan untuk menuju kepada Bapa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.